Salam Sniper Warrior ya, salam hangat dari Sniper Warrior. Kita akan mengadakan grup ya untuk meningkatkan silaturahmi dalam satu laras seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ya. Yang mau gabung di komunitas kita di Sahabat Sniper di Facebook ya, silakan masuk ke link yang ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di Sahabat Sniper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sniper Warrior. Ya, ini ada mesin Sigma. Ini mesin modifikasi kita sendiri ya, buatan dari produksi Sniper Warrior. Ini akan kita coba tekanan maksimalnya di berapa PSI ya. Kita lihat seperti apa alat ini bekerja ya. Ini saya menggunakan tutup ya. Ini simulasikan pada tutup ya simulasinya. Kita akan lihat dia akan mampu sampai berapa PSI sampai tekanan di kondisi normal ya. Ini semuanya kondisi baru semuanya ya. Kemudian ini lihat di sini temperaturnya, ini sudah di 28, sekian ya derajat Celcius ya. Ini kalau sampai di atas 37 harus agak disihiratkan ya. Cuman kita ini tes, kita coba sampai ke ini manonya di mano sampai 10.000 PSI atau 700 bar ya. Ya. Ini kita lihat nih hasilnya seperti apa ya. Oke, kita akan tes khusus hari ini tekanan maksimal berapa ya. Oke, kita coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat langsung di manonya di sini. Kita pergerakan manonya, kita lihat. Ya, tahan. Oke, sudah melewati ke 6.000 PSI ya. Sudah melewati ke 6.500, 8.000, 8.500, 9.000 ya. Oke, 9.000. Oke, 9.000 ya dia maksimal ya. Oke, di close ditutup. Oke, kita lihat sini. Ya, ini sampai tadi 8.000 lebih ya, 9.000 PSI ya. 9.000 PSI ya. Berarti kalau kita menggunakan tubi jam di 6.000 PSI ini sangat layak sekali ya. Ini menggunakan mesin bertekanan di atas 3.000 RPM ya. Kemudian dengan bornya itu di atas 13 mili ya. Kemudian rantainya menggunakan rantai yang ukuran agak besar kita ya. Rantai emas ya yang agak kuat. Mantap ya. Tadi sudah kita cek ya, halus sekali suaranya. Lembut sampai ke 9.000 PSI ya. Kalau misalkan nanti pengen ke 10.000 dan sebagainya, bisa aja sih ya kita akan gunakan mesin yang agak lebih kuat lagi. Cuman kayaknya umum jarang ya menggunakan di atas 6.000. Nah, cuman ini menunjukkan bahwa kekuatan daya kekuatannya lebih besar ya. Tadi di tekanan 9.000 sampai ke 90 ya. Lihat sini deh. 32 derajat ya. Panasnya 32 derajat Celcius ya. Ya, 30 derajat Celcius ya panasnya. Ini kalau udah sampai 37 stop ya. Berarti ini masih dingin ya, masih mantap, berarti pompanya udah bagus ya. Ya, tadi mantap sekali ini bertekanan sampai 9.000 PSI ya. Jika mau pesan silakan langsung kontak aja ke admin kita ya. Karena ini ada beberapa macam tipenya, ada SP1, SP2, SP3 dan sebagainya dan berbagai macam spek dan harganya. Kita akan ulas nanti untuk khusus produk knowledge ya, nanti kita akan tes. Kita akan ulas di video selanjutnya ya. Ini aja yang video yang akan saya sampaikan untuk tes kali ini ya. Terima kasih, sampai ketemu, salam sukses, salam Sniper Warrior.